kena pusing, janganlah kamu pusing, saya cakap saja. Pusing ke arah lawan jam kalau ada timbul simbol yang tu tadi yang saya cakap bagi kamu tu. So kamu pump tu. Tu? Ya. Nih, sini. Ya. Pump 10 hingga 20 kali. Sampai air dia keluar. Oh, ni macam itu diesel lah. Filter tu. Yang saya cakap tu dot tu kan. Kamu tengok ni warna kuning kan? Jadi setiap kali 40,000 kilometer, tengok ni. Ni. Ini adalah kita kena cek atau tukar. Tengok. Kalau kuning. Kalau putih 5,000 kilometer. Putih. Cuba tengok putih. Kena tukarlah. Bukan kena cek. Kena cek. Sama ada dia perlu ditukar atau tidak. Kamu tengok lagi mana warna kuning. Putih. Kamu tengok tu filter tu. Tu yang dot tu. Kalau dia rosak, dia warna putih, hitam. Hitam. Kalau dah cat hitam. Kalau dah ada sini, okey. Jangan lebih daripada ni. Ni. Ni lah. Ya, jangan kurang daripada ni. Ya. Kalau ada area ni, okey. Ya. Sebelah sana. Ke sini. Tiang ni. Yang depan ni. Sampai juga. Depan ni. Depan dia. Bukan depan tu, sebelah ni. Baru dia sampai. Kalau tak sampai, maksudnya kamu belum makan. Dapat. Tarik kuat-kuat. Tu nampak. Okey ni, tarik letak sini. Tu jack dia. Kamu punya tools tadi. Mana getah dia tadi? Getah. Ada getah dia tu. Warna hitam. Ya, ikat dulu. Kamu tak ikat lagi tu. Ikat. Dapat tu. Ni mesti kuat-kuat ni. Kuat-kuat kamu tarik dia. Memang tak makan lah tu ni tadi. Okey. Tarik lagi. Minyak tu lagi. Pergi depan dulu. Tarik. Okey. Masuk sini. Tarik. Letak kamu punya. Tu. Ya, sini ya. Okey. Tujuh. Iya. Lepas tu saya akan ajar kamu kod dia ni tak ada bateri lah. Pusing sana, tarik. Tarik. Dia akan bunyi macam ni. Macam mana kita mau stopkan bunyi dia? Masuk dulu dalam. Ya, kamu masuk dengan tuan-tuan sekali masuk. Ya. On dua kali. Satu, dua. Lepas tu kamu tengok ni, pin code dia. Ni, kamu tekan dia, 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. 1, okey. 2, 3, 4, okey. 1, 2, 3. Okey, betul. Nanti kita pergi sini. Ya. Lepas tu, kamu on macam biasa tu. Kenapa kamu guna ni? On macam biasa? Ya. Padam pun kalau. Tepatlah, on saja lah. Okey. On aircon. Pusing pergi 4H. Pusing saja. Cuba tengok. Ada macam dia kelip-kelip tu kan, maksudnya dia belum masuk lagi. Belum engage lagi. Okey, jadi macam mana kamu mau engagekan dia? Kamu mesti ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Okay.
belakang. Nanti saja kamu macam mana mau delete GoPro tu. Oh, sudah masuk? Masuk kan? Okey. Ya, lepas tu kamu tukar pergi N. Okey, ini 4H ni adalah di antara kelajuan 80 km ke bawah. Kalau kamu off-road, 80 km saja. Maksudnya jalan tu tidak terlalu rosak. So, kamu masih boleh laju bah. Jangan lebih daripada 80 kerana dia akan mendidihkan kamu punya minyak axle. Okay, jadi sekarang kita mau pergi 4L. Kamu gear mesti neutral. Lepas tu 4H ke 4L tekan, pusing. Tengok dulu 4L. Okey, maksudnya dah masuklah ni. Tak perlu ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Lepas tu tak perlu. Lepas tu 4L ke 4H pun mesti neutral. Ya. Pusing balik. Lepas tu pusing pergi tu H macam biasa. Tu tak perlu tekan, pusing tu. Ya, untuk engage. So, itu saja cerita kita. Ya.